Harga kebutuhan cabai merah saat ini sudah mulai ada penurunan. Memasuki bulan Ramadan 1445 Hijriah, terpantau di Pasar Induk Jagasatru Kota Cirebon, persediaan cabai merah sudah mulai melimpah pasokan dari Jawa Timur. Sebelumnya harga jual cabai merah mencapai Rp80.000 sampai Rp100.000, terutama di pasar tradisional. Kini harga jual di Pasar Induk Jagasatrunya sudah turun. Rata-rata pedagang menjual cabai merah sebesar Rp50.000 per kilogram. Sementara jenis cabai rawit saat ini juga cenderung mulai stabil. Harga jual cabai rawit sebesar Rp32.000 per kilogram. Gimana? Sekarang udah turun berapa? Sekarang lagi 50 ribu. Tadinya berapa, Pak? Tadinya yang ke-80, 90, sekarang sudah turun. Alhamdulillah, dan bulan puasa loh. Sudah banyak ya? Iya. Panen, musim panen. Sudah musim panen sekarang. Kalau yang cabai rawitnya berapa, Pak? Rawit sekarang 32. Normal berarti ya? Normal. Berarti Bapak pasokan berapa ini? Apanya? Persediaan. Persediaannya paling pedagang berharap selama bulan Ramadan pasokan cabai tidak ada kendala, sehingga harga jual bisa stabil dan permintaan juga bisa tinggi. Husen Sadra, RCTV, Cirebon.